Hai, saya Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Easy Channel. Okay, hari ini saya nak buat review berkenaan dengan Honda City. So, review kali ini kita nak buat perbezaan setiap spek. Kita ada S, EV, Vicen dan RS. Cuma hari ini kita tak ambil kira RS sebab dia hybrid. So, kita buat comparison untuk 4 model ni sahaja, petrol. S, EV dan juga Vicen. So, apakah perbezaan antara setiap spek tu? So, kita dalam satu video kita boleh tengok untuk empat-empat ni apa perbezaan dari A to Z, interior, dalam, enjin dan juga persamaan dia apa yang ada pun kita akan cerita satu per satu. Tapi sebelum tu guys, tolong subscribe channel Easy Studio. Okay, sampai tu tolong komen juga, komen apa-apa korang nak komen, nak tanya, nak orang kata nak minta review kereta lain ke apa semua, tak ada masalah. Dan juga like tanda support korang. Okay, so tanpa membuang masa, kita terus sas. Okay, firstly kita nak cerita pasal engine Honda City ni kan. Honda City ni dia engine dia 1.5 and then double overhead cam iVTEC. iVTEC ni power guys. Sebab apa aku cakap iVTEC ni power? Okay, dengan engine 1.5 dia, dia boleh jana 121 PS pada 6600 RPM dan juga torque 146 Nm pada 4300 RPM. Mantap guys. Okey, dengan gandingan mantap antara horsepower dan torque yang tinggi, ia menghasilkan top speed antara 195 hingga 196 km sejam dan pecutan dari 0 hingga 100 km sejam cuma 10.2 saat sahaja. Memang mantap. Tak cukup dengan tu, dia punya penjimatan minyak pun sangat-sangat memperangsangkan, iaitu sebanyak 5.4 liter sahaja untuk 100 km. Memang jimat. Cuma kalau ada orang tanya aku, full tank berapa lama boleh tahan? Aku akan cakap, kereta ni full tank setahun pun boleh tahan. Kalau dia cuma parking je dekat dia punya carport. Untuk gearbox pula, dia menggunakan sistem CVT untuk setiap model. So, semua menggunakan sistem CVT. Okey, kita masuk exterior pula. First kali yang orang akan tengok dekat bahagian exterior adalah lampu. Untuk model Honda City ni, V dengan Vicen menggunakan lampu LED. Memang seksi, lagi-lagi lampu dia warna putih. Tapi untuk model S dengan E pula, dia menggunakan projector halogen dan lampunya berwarna kuning. Untuk spek V dan Vicen juga dilengkapi dengan auto headlamp. Bermakna dia akan on dan off lampu mengikut keadaan. Sama ada kalau gelap, dia akan on lampu. Kalau dah terang, dia akan off lampu. Kan mudah tu. Manakala untuk spek S dan E pula tidak memiliki fungsi tersebut. Untuk kesemua spek Honda City, S, E, V dan Vicen, ia dilengkapi dengan LED DRL, day running light. Alah, yang macam misai kucing tu. Okey, untuk pengetahuan korang pula, yang ni merupakan lampu anti kabus, fog lamp. Dah nama pun anti kabus, ya, maka gunakanlah waktu berkabus je, bukannya sepanjang masa kau nak gunakan. Nanti orang marah. Tapi fog lamp ni hanya untuk spek V dan Vicen je tau. Kalau S dengan E tak ada. Salah satu permainan lampu yang menarik dekat Honda City ni ialah kombinasi signal lamp dia yang menggunakan LED dan berwarna oranye terang. So jadi daripada jauh kau boleh nampak, ini Honda City ni menarik tau. Dan yang bestnya ia digunakan pakai untuk kesemua spek. Wow. Rear combination lamp pun menggunakan LED juga, kecuali signal dia yang menggunakan bulb. Keempat-empat varian juga dipadankan dengan shark fin antenna. Yang ni hati-hati sikit tau tuan ganjil. Aku takut kau terkeliru jauh Honda City dengan ikan jerung sebenar. Untuk door handle pula, model S saja yang menggunakan body color, manakala V dan Vicen dan juga E menggunakan chrome color. Ok, jom kita pergi tengok dekat spoiler rim ni pula. Untuk spoiler rim Honda City ni, model V dan Vicen menggunakan 16 inci spoiler rim dan 1 tone color. Manakala untuk model S, E pula menggunakan 15 inci. Cuma bezanya, S menggunakan 1 tone color, E pula menggunakan 2 tone color. Okey, antara features yang menarik yang ada dekat Honda City ini ialah dia ada remote engine start. Tapi remote engine start ni hanya ada pada model EV dan Vicen saja, manakala S tak ada features ni. Dan remote engine start ni tujuannya yang utama adalah untuk sejukkan aircon bila kau dah jemur kereta ni tengah panas. So jadi kau masuk tu memang sejuk gila guys. Menarik siut.
Untuk mengubah hati peminat Honda City S, maka Honda pun bagilah push start button dekat semua spek. Tubatlah sikit hati diorang. Untuk meter kelas tu pula, model S, E dan V dia menggunakan analog dan digital meter. Manakala untuk V-Sense pula dia special sikit sebab dia ada Honda Sensing, dia menggunakan 7 inch TFT digital meter. Of course lah yang ni lagi menarik nak. Antara ciri menarik yang ada dekat Honda City berbanding dia punya pesaing ataupun rival ialah Honda City dilengkapkan dengan pedal shift, tapi pedal shift ni hanya terdapat pada model E, V dan V-Sense sahaja, manakala model S tak ada. Yang ni memang ciri unik sekali sebab kalau antara model 1.5 tak ada lagi yang menggunakan pedal shift melainkan Honda City. Untuk spek E, V dan V-Sense juga dilengkapi dengan cruise control. Cruise control ni agak selesa digunakan untuk kita cruising, mana kita menetapkan speed kereta kita tanpa kita tekan pedal minyak, so jadi lebih mudah. Untuk keempat-empat spek Honda City, ia dilengkapi dengan steering wheel Swiss audio control, so mudahlah sikit kita nak adjust volume dekat kereta. Untuk infotainment dan audio system pula, hanya model E, V dan V-Sense sahaja yang dilengkapi dengan 8 inci display audio, dilengkapi juga dengan Apple CarPlay berserta dengan Android connectivity. Manakala untuk air conditioner system pula, hanya model E, V dan V-Sense sahaja yang mendapat single auto climate control, manakala untuk model S pula dia menggunakan manual adjustment. Dan lagi satu ciri unik Honda City berbanding rival dia ialah Honda City ada rear air condition ventilation untuk semua spek. Apa yang ni best, mantap gila guys. Di samping tu ia dilengkapi juga dengan 2 power outlet, senanglah untuk orang belakang charging. Untuk steering dan gearbox pula, model V dan V-Sense dilengkapi dengan leather, manakala untuk model S dan E pula dia just menggunakan urethane ataupun plastik je lah bahasa Malaysia dia. Sama juga dengan seat dia, hanya model V dan V-Sense sahaja yang dilengkapi dengan leather seat, manakala model S dan E hanya menggunakan fabric. Okey, untuk bahagian safety pula, model S dan E hanya menggunakan 4 beg udara, manakala untuk V dan V-Sense menggunakan 6 beg udara ataupun airbags. Manakala untuk kamera pandang belakang pula, hanya model E, V dan V-Sense sahaja yang dilengkapi, manakala S tak ada ya. Okey, ciri unik terakhir yang ada pada Honda City berbanding dia punya rival adalah lane watch camera. Tapi lane watch camera ni hanya terdapat pada spek V dan V-Sense sahaja. Lane watch camera ni berfungsi bila mana kita masuk dia signal, bagi dia signal, dia akan keluar pada kita punya infotainment kamera. Honda Sensing. Okey, Honda Sensing ni hanya terdapat pada Honda City spec V-Sense only. Okey, so Honda Sensing ni bagus tuan-tuan dan puan-puan. Dia membantu kita untuk buat braking, cruising dan juga lane keep assist. So, cara mana cara nak guna dia? Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk video saya sebelum ni, saya ada cerita khusus untuk Honda Sensing. Ha, memang khas untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa tolong review saya punya video yang tersebut untuk mengetahui lebih mendalam mengenai dengan Honda Sensing. Sebenarnya banyak je lagi safety yang ada dekat Honda City ni, cuma saya tak boleh nak buat video satu persatu. Ha, ni saya shortlistkan dia apa yang ada dekat Honda City ni. Okey, yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk sendiri dekat carta yang saya sediakan. Okey, alhamdulillah selesailah sudah review kita untuk hari ini. So, apa yang korang dapat? Okey, tahu tak perbezaan setiap spek? Kalau tahu, alhamdulillah, mana ada kurang tu saya minta maaf. Mestilah pasti akan ada salah dan silap sikit, tapi saya cuba perbaiki hari demi hari. Dan tanda support korang lagi macam saya kata tadi is jual kereta Honda dekat Banting Star. So, mana-mana yang berminat nak beli kereta Honda boleh cari East. Okey, kita akan buat penghantaran ke seluruh semenanjung Malaysia. Kecuali Sabah Sarawak je saya tak cover. Johor, Terengganu, Kelantan, Kedah, semua saya dah sampai. Itu yang paling latest Penang. Ada nanti saya akan buat vlog, kita buat delivery ke Penang semua. Alhamdulillah, kita buat penghantaran, selamat sampai semua. Dan yang pasti urusan ni insyaAllah dipermudahkan dari segi loan, trade-in, semua boleh selesai. Jangan risau, jangan rasa alamak ini tak boleh, tak. InsyaAllah East akan bantu A to Z untuk bantu korang. Yang penting korang dapat kereta idaman korang. Okey, akhir kalam. Tak kaya tak apa, janji handsome. Terbaik.